Saudara, di tengah perjalanan, seorang penumpang melihat keberadaan ular sanca di dalam sebuah angkutan umum saat melaju di kawasan Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Pengemudi angkot pun menepi dan meminta pertolongan petugas pemadam kebakaran yang tengah mengisi air di lokasi. Buset, gede banget. Ular sanca sepanjang 2,5 meter ini akhirnya berhasil ditangkap setelah bagian dinding kursi penumpang angkot dibongkar petugas pemadam kebakaran. Ruang yang sempit dan ular yang sempat melawan jadi kendala. Setelah 3 petugas pemadam kebakaran berjibaku selama 30 menit, ular sanca ini akhirnya berhasil dievakuasi. Berhasil menangkap seekor ular sanca yang berada di angkot gedung A. Jadi, ada ular.